Halo guys, pada postingan saya sebelumnya waktu mancing itu saya menemukan banyak cumi-cumi ya. Jadi kali ini kita coba untuk mancing malam, jadi night fishing untuk ngejar si cumi-cumi ini. Kebetulan masih sementara musim sampai katanya bulan 9, bulan 10 masih musim di sini di area Galesong, Makassar. Jadi kita berangkatnya hampir maghrib sore. Kita persiapkan peralatan dulu. Nah ini jaket saya nih. Apa mesti dipersiapkan? Pertama-tama lampu ya. Kita pakai tenaga aki, pakai panel surya yang siang hari, jadi langsung ngecas baterainya untuk menerang di malam hari pakai lampu LED 12 volt. Jadi untuk cuaca hari ini lumayan cerah ya. Semoga kita target cumi-cuminya dapat banyak dan tidak ada kendala nantinya. Oke. Udah mulai maghrib guys, jadi setelah sejam perjalanan senja mulai terbenam. Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang baru gabung, di like, comment, and subscribe biar kita bisa berteman dan bisa berbagi spot di tempat teman-teman masing-masing buat kita mancing. Oke. Ternyata mancing malam itu banyak kendala guys, terutama visibilitas dan penerang ya, kita harus siap. Untuk rekaman juga nggak begitu stabil ya, harus butuh penerang yang cukup dan teknik yang digunakan nggak pas kalau menggunakan joran. Jadi teknik yang kita pakai cukup handline biar apabila ada cumi-cumi kita bisa menggunakan serokan. Jadi biasanya cumi itu ikut di dekat-dekat umpan yang kita pakai, jadi untuk teknik menggunakan joran itu kurang begitu pas. First blood. You have slain an enemy. Untuk kedalaman
laut ini kurang lebih 40-60 meter ke bawah ya. Jadi cukup jauh kalau kita hookup. Jadi mesti ngejaga senarnya biar nggak boncos. Nah ini dapat lagi cumi nih, lumayan besar. Pakai serokan. Kebetulan dia cumi-cuminya ada dekat umpan yang kita pasang. Mana nyangkut lagi. Few moments later. Nangkut itu sembarang. Ini setelah beberapa lama ya lumayan lah, kita ada 30-an ekor setelah beberapa jam, sejam nanti. Okay, kita ke umpan buatan handmade dari sikat gigi. Mata kailnya ada 7 nih, nomor 7 yang beli dus. Terus yang putih ini sebenarnya tisu diikat dengan benang warna putih, dan di dalamnya itu ada pemberat. Besi yang digunakan di tengah itu adalah besi payung bekas. Nah, disambung ke sikat gigi untuk sikat gigi bekas untuk bagian kepalanya, dan diberi mata agar menyerupai ikan. Dan ini mujarab sekali ya, beratnya juga pas dan selalu hookup. Handmade. Nah ini nih, udah ada banyak cumi-cuminya. Jadi kita waktu mancingnya itu waktu nggak ada bulan, jadi lampu yang kita gunakan itu dihampiri oleh cumi-cumi sebagai penerang dia untuk melihat umpan. Jadi kita mancing cumi itu ketika bulan baru atau lawan dari bulan purnama. Dan jangan lupa ya untuk tetap berkomunikasi dengan subscribe, like, and comment di kolom komentar. Berbagi spot yang potensial di tempat-tempat teman-teman biar kita saling berbagi informasi. Okay.
Bruh. Wait a minute. Get over here. Nah, oke guys, segini dulu hasil pancingan kita malam hari ini. Lumayan banyak nih, kalau jumlah ekornya mungkin lebih 100 ekor nih. Dan beratnya hampir 10 kilo kalau ditimbang. Ada banyak ya, kebetulan memang lagi musim cumi-cumi. Dan katanya bertahan sampai bulan-bulan 9. Semoga kedepannya kita mancing cumi dapat banyak seperti ini lagi. Oke, segini dulu dari saya. Terima kasih ya.